Viral aksi guru SMP di NTB segel ruang Kepsek dengan bambu, kecewa gaji 3 bulan belum juga dibayar. Guru segel ruang Kepsek bikin nasibnya jadi sorotan. Peristiwa tersebut terjadi di SMP Negeri 2 Monta Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Para guru dan staf SMP Negeri 2 Monta tersebut nekat menyegel ruangan kepala sekolah. Kini alasannya terungkap, yaitu karena gaji. Penyegelan ruang kepala sekolah tersebut merupakan bentuk protes dan kekecewaan. Pasalnya gaji mereka belum juga dibayarkan selama 3 bulan. Video penyegelan ruang kepala sekolah oleh guru dan staf ini pun viral di media sosial. Video berdurasi 3 menit 44 detik memperlihatkan ruangan Kepsek dipaku menggunakan bilahan bambu. Salah satu guru honorer SMP Negeri 2 Monta, Herman, mengatakan guru dan staf lainnya mempertanyakan kepada Kepsek dan bendahara sekolah, namun tidak ada tanggapan. Ia melanjutkan para guru dan pegawai lainnya juga sudah melayangkan protes melalui pesan WhatsApp grup, namun tidak menemukan titik terang. Bulan Oktober 2023, permasalahan ini sudah dikomunikasikan. Bahkan bulan November 2023, Korwil Kecamatan harus turun ke sekolah untuk menengahi permasalahan ini melalui rapat Dewan Guru. Kekecewaan para guru dan staf memuncak hingga menyegel ruangan kepala sekolah. Namun dipastikan tidak ada fasilitas sekolah yang rusak. Hingga saat ini, para guru dan staf masih menunggu karena belum ada kejelasan dari bendahara ataupun Kepsek. Herman menyebut Dinas Dikpora Kabupaten Bima mengutus Korwil Kecamatan turun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.